Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ad-da'i ila ridwani sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Baik, ini sesi yang 11, pertemuan yang 11 dari pembahasan kita mengkaji kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita sudah memasuki bab yang ke-20. Beliau berkata, bab majaa'a annal ghuluwa fi quburis shalihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab apa yang datang menjelaskan bahwa sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang salih akan menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah selain daripada Allah. Setelah penulis rahimahullah menjelaskan di bab sebelumnya peringatan bahwa sikap ekstrim berlebihan pada orang-orang salih adalah hal yang menjatuhkan sejumlah manusia di dalam kesyirikan, maka di dalam bab ini beliau menerangkan bahwa sikap ekstrim di dalam kuburan itu adalah wasilah yang bisa mengantar kepada kesyirikan dan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini menyebutkan beberapa riwayat. Kata beliau, rawa Malikun fil Muwatta أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إمام مالك meriwayatkan dalam Al-Muwatta ini nama buku karya Imam Malik rahimahullah ta'ala yang masyhur. Di dalam kitab Al-Muwatta ini Imam Malik meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Memang di sanad Imam Malik ada keterputusan karena mursal dari sisi riwayat. Hanya saja hadis ini mempunyai pendukung-pendukung dari riwayat yang lain yang bisa dikuatkan dengannya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qawmin ittakhadu quburan anbiya'ihim masajid. Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Iya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang bahaya berlebihan terhadap kuburan. Beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad.
Ya Allah, jangan Engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Iya. Bagaimana bisa menjadi berhala yang diibadahi? Diterangkan di dalam kelanjutan hadis, yaitu mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Disikap berlebihan ini menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, ini akan mengakibatkan kuburan tersebut dijadikan sebagai berhala yang diibadahi. Iya. Maka terdapat peringatan tentang bahaya berlebihan pada kuburan orang-orang yang salih. Nabi Muhammad saja berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai berhala yang diibadahi. Dan terdapat di dalam hadis bagaimana kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau berdoa kepada Allah jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai berhala yang diibadahi. Dan alhamdulillah doa beliau terkabulkan. Hingga hari ini kuburan beliau terjaga. Iya. Tidak dijadikan oleh manusia sebagai tempat beribadah. Walaupun ada orang-orang yang berbuat kekeliruan sebagaimana yang telah kita terangkan tadi, berdoa kepada Nabi, memohon kepada Nabi, bertawassul kepada Nabi dan selainnya, tetapi itu adalah hal yang mereka tidak lakukan di kuburan. Iya. Hal yang mereka lakukan jauh dari kuburan atau dekat dari kuburan, tapi tidak di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka doa beliau ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di dalam hadis terdapat ancaman yang sangat besar bagi orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat-tempat ibadah. Seperti yang kita saksikan dari sejumlah manusia di masa ini. Akan datang lagi riwayat-riwayat yang mencela tentang hal ini. Di riwayat yang kedua, kata beliau Walid bin Jaririn di sana di An Sufyan, An Mansurin, An Mujahidin, Annahu qala أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى قَالَ كَانَ يَلُدُّ لَكُمُ السُّوَيْبِ فَمَاتَ فَأَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ كَذَا قَالَ أَبُو الْجَوْزَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَلُدُّ السُّوَيْبِ كَانَ يَلُدُّ السُّوَيْبِ لِلْحَاجِ. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan. Ya. Sufyan di sini adalah Sufyan Tsauri dari Mansur, yaitu Mansur ibn al-Mu'tamir, dari Mujahid, Mujahid bin Jabr, murid Ibn Abbas, seorang ahli tafsir, imam ahli tafsir. Beliau menafsirkan ayat afara'aytumul lata wal 'uzza, tidakkah kalian melihat kepada Al-Lata dan Al-Uzza? Ini sudah berlalu ya pembahasan ayatnya. Di pembahasan sebelumnya di awal-awal buku ini. Di pembahasan masalah tabarruk. Iya. Dan pada ayat Al-Lat itu ada dua penafsiran kita sebutkan. Dan penafsiran yang dibawakan di sini oleh penulis dari Mujahid dan dari Ibn Abbas, ini adalah penafsiran yang kedua. Dibangun di atas bacaan orang yang membaca Al-Lat dengan tasydid. Jadi sebagian bacaan qiraat sab'ah bacaannya afara'aytumul lat wal uzza. Begitu panjang. Iya. Baik. Qala kana yalutsu lakum as-sawiq. Orang yang disebut Al-Lat ini,
Alat, jadi kalau diartikan orang yang membuat adonan roti. Iya. Itu tepun dicampur dengan apa? Mentega. Dan ini makanan dimaklumi di kalangan orang Arab. Karena ia lukulah musawir, ia mencampur adonan untuk para jemaah haji. Famata, lalu orang salih yang berbuat baik ini meninggal. Jadi orang salih gemar melayani manusia. Ya. Di musim haji, orang-orang yang datang haji dia bagikan as-sawiq, makanan. Begitu dia meninggal, orang pun beriktikaf di kuburnya. Ya. Berdiam beribadah di kubur. Al-Latin. Demikian pula ditafsirkan oleh Ibn Abbas dari riwayat Abu Jauza. Ibn Abbas berkata, kana yaluttus sawiq lil hajj. Bahwa beliau ini apa mencampur adonan untuk orang-orang yang haji. Iya. Untuk orang-orang yang haji. Jadi sisi pendalilan dari dibawakannya ayat ini di sini penafsiran ayat sangat terang. Bahwa orang yang bernama Al-Lat ini orang yang salih. Begitu dia meninggal dikuburkan, saat manusia berlebihan melampaui batas pada kuburannya, akhirnya terjadilah kesyirikan. Dia pun kuburannya pun menjadi berhala yang diibadahi, yang disembah. Ya. Dan terus penyembahan kepada Allah itu hingga masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya. Maka terdapat di dalam asar ini penjelasan bahwa sebab Allah itu diibadahi, disembah itu karena adanya sikap ekstrim berlebihan terhadap kuburan sehingga menjadikan kuburannya itu sebagai berhala yang diibadahi. Kemudian dia bawakan hadis dari Ibnu Abbas, kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidin 'alayha al masajid was suraj. Iya. Kata beliau, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang menziarahi kuburan serta orang-orang yang membangun masjid-masjid di atas kuburan itu dan orang-orang yang meletakkan lampu di kuburan. Rawahu ahli sunan. Ini hadis dikeluarkan oleh ahli sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan ini adalah hadis yang sahih. Iya. Hadis ini jelas sekali. Nabi melaknat tiga orang yang dilaknat. Yang pertama, perempuan yang berziarah ke kuburan. Yang kedua, orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan. Dan yang ketiga yang terlaknat adalah orang-orang yang memasang lentera-lentera, lampu-lampu di atas kuburan. Ini tiga. Dilaknat oleh Nabi. Sebab tiga perbuatan ini dari hal yang bisa menyebabkan kuburan itu apa? Dijadikan sebagai berhala, diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berziarah ke kuburan itu adalah hal yang disyariatkan. Tapi ziarah itu untuk apa? Mengingat kematian. Ziarah untuk mengingat kematian. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah." Sesungguhnya aku dulu melarang kalian dari berziarah ke kuburan
Cara berziarahlah kalian ke kuburan. Sungguhnya berziarah ke kuburan itu mengingatkan kepada akhirat. Iya. Tapi ziarah ke kuburan ini syariatnya hanya untuk laki-laki saja. Adapun untuk perempuan, di dalam hadis perempuan dilaknat kalau berziarah ke kuburan. Kenapa? Sebab kuburan itu maksudnya adalah untuk mengingat akhirat. Iya. Dan perempuan biasanya lemah hatinya. Lemah hatinya. Dan kelemahan ini kadang bisa membawanya untuk jatuh di dalam peribadatan kepada penghuni kubur atau berbuat kekeliruan di kuburan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Dan berkaitan dengan masalah perempuan, apakah boleh berziarah ke kuburan atau tidak, memang ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang lebih kuatnya berdasarkan hadis ini adalah haramnya perempuan berziarah ke kuburan. Iya. Ini bagi orang yang membolehkan perempuan ziarah ke kuburan adalah untuk mengingat kematian, sama dengan laki-laki. Adapun seperti saat ini, kuburan itu dijadikan sebagai tempat rekreasi, ya, tempat wisata. Jadi sekarang katanya menjadi tren wisata kuburan bagi kaum ummahat, ibu-ibu. Ini milisi ketentuan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua yang terlarang adalah orang yang membangun masjid di atas kuburan. Dan ini sudah kita terangkan. Dan yang ketiga adalah yang memasang lentera-lentera. Ya, dulu dipasang lentera sehingga terang kuburan itu, nampak dia diagungkan. Dan hingga hari ini tampak sekali kuburan itu bagaimana dihiasi, ya, dipasangi kubah-kubah, dibangun, dipasangi kelambu, dibayarkan listrik tiap bulan. Dan ini dari apa? Bentuk mengagungkan kuburan. Dan ini yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi laknat beliau terhadap hal ini karena itu adalah perbuatan yang diharamkan, perbuatan ekstrim berlebihan terhadap kuburan, dan ini bisa membawa kepada kesyirikan. Karena itu dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini juga penjelasan bahwa berlebihan pada kuburan itu dari dosa besar karena Nabi melaknatnya. Dan sesuatu yang dilaknat oleh Nabi itu tergolong ke dalam dosa besar. Dan di dalam hadis ini juga penjelasan haramnya memberikan pencahayaan di kuburan di malam hari. Iya. Enggak boleh diberikan pencahayaan di kuburan. Kalau misalnya ada yang ingin mengubur di malam hari, dia bawa pencahayaan untuk penguburannya sendiri. Tapi ada pun cahaya terus menerus, ini dari bentuk mengagungkannya. Iya. Kemudian dari illah pelarangan adalah karena khawatir hal tersebut bisa mengantar kepada kesyirikan. Wallahu ta'ala. Baik, sudah mendekati waktu sholat isya. Untuk sementara kita cukupkan dulu di sini. InsyaAllah ta'ala kita sambung nanti setelah sholat isya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.